Buat cobek, welcome back ya guys ya. Balik lagi sama Orewa, admin pemburu loli paling terkenal di penjuru alam gaib. Langsung ya guys ya, kali ini gue mau mainin game banyak banget iklannya. Namanya Girl Connect. Ya, kita lihat bagus atau enggak ya. Oke, langsung aja lah kita masuk ke dalam gamenya. Oke ini guys, kita udah masuk ke dalam gamenya dan udah bahasa Indonesia guys ya. Ini tampilannya portrait, kita lihat gamenya seperti apa. Oke, jadi seperti ini bisa di skip cuy. Oke, untuk battlenya gini cuy ya, game idling seperti biasa, game idling ya beginilah cuy ya. Ya kayak figure fantasy gitu, tapi ini desainnya lebih ke anime 2D ya, jadi nggak 3D. Oke, seperti biasa. Nama kembangan kita semua ya guys ya, Loli Opa. Oke ini dia. Jujur untuk tampilan karakternya gue suka pada kawaii semua. Oke ini dia untuk orang ya. Dan ini game gua rasa enak juga buat nyantai cuy ya. Game portrait begini mah enaknya buat nyantai, jadi enggak terlalu menggebu-gebu kita di depan handphone ya. By the way, guset. Waipu gua mau mati, bukan waipu cuy ya. Itu gua ceritanya ya, atau mungkin soalnya cuma itu yang cowoknya men. Yang lainnya waipu semua. Ini jadi King Harf, jadi apa namanya? Si Issei kah? Lord Issei. Bereinkarnasi ke game ini ternyata guys. Oke ini dia. Lanjut lagi guys. Oke lawan Doggy sama ada 3 tukang panah. Oke ini. Oke not bad, bisa diklik-klik begini. Ya meskipun gamenya idling begini cuy ya. Ya idling emang begini cuy untuk dari segi gameplaynya ya. Jadi kayak adu ayam lah ya. Kalau kita bisa diibaratin mah ya iya kayak adu ayam cuy. Cuma kita agak curang ya, bisa mencet dia skillnya. Oke nih coy. Oke ini summonnya. Tapi pelit banget cuy, cuma satu kali. Satu kali summon cuy. Oke, oh tapi bau-bau dapet langsung SSR coy ya, tepat sekali. Waduh, suaranya keren juga ya. Oke kita lihat ini karakter bagus atau enggak men. Oke langsung aja ini dia. Oke naikin level sampai mentok. Kan lebih enak yang mentok-mentok guys. Oke langsung aja guys, kita lanjut ke game berikutnya, gameplaynya maksud gua. Jadi ya kita lihat skillnya. Nah ini dia. Wow, meledakin biji cuy. Jadi inget si Megumin gue men. Cuma nggak ngomong eksplosong, cuma kalau ngomong eksplosong mini banget. Oh kan, haha ledakan. Ini mah Megumin yang udah gedenya begini cuy ya bentuknya ya. Kalau udah dewasa catat guys ya, ini Megumin kalau udah dewasa begitu bentuknya ya. Oh, eksplosong. Oke ini ya not bad lah ya guys ya. Cuma ini kurangnya ada VIP nya doang sih menurut gue ya, wajar sih cuy ya. Ya terserah sih, ini kan game nyantai. Gua rasa sih nggak menggebu-gebu pakai VIP juga no problem sih ya. Maksudnya game grinding kalau pakai VIP itu kurang mantep cuy, maksudnya kurang puas gitu ya. Jadi kayak berasa instan aja gitu, dapat karakter bagus apa-apa bagus itu instan aja, nggak ada usahanya buat farming itu main. Tapi itu tergantung masing-masing ya guys ya. Gini dia mantap jiwa juga. Oke, overall suka gua. Tampilan juga ya jujur aja gua sih agak kurang suka yang portrait ya, tapi buat yang nyantui-nyantui gitu, enak juga nyantui sambil kerja gitu kan ya. Lagi nyantui gitu, maksudnya enggak diburu-buru. Orang lagi diburu-buru waktu kan enak banget di main game beginian, coy. Ini mantap. Oke, overall keren sih, keren. Oke ini dia hadiahnya, kita klaim dulu guys. Tapi jujur aja agak pelit ini men. Tapi nggak pelit banget sih, tadi gacanya langsung dapat SSR gratis cok.
Ini yang iklannya katanya menghabiskan 10 apa 1 juta diamond apa 10 juta diamond, cuy. Ini kenapa kita kagak dikasih ya? Iklannya kan gitu dikasih 10 juta diamond gitu. Oke nih mamam. No, gua suka suaranya, cok. Ledakan bagus, buset, artinya begitu ya. Tukang ngebom, persis Megumi itu kalau udah gede begitu, guys ya, catat-catat. Oke, ini apa ini? Wow. Apaan tuh tadi? Gue enggak tahu itu hadiah, hadiah dari mana ya? Oke nih. Mamam nih, crot. Oke, meledak semua biji mereka, cok. Oke, udah selesai juga. Ini terlalu singkat ya. Sayang banget ini untuk gameplaynya terlalu singkat, padat dan jelas. Oh, itu hadiah online, coy. Yang di atas gua kira apaan ini nih? Baik juga ya, dapat karakter gratis ini SSR atau bukan? Sama tiket gacha 5 biji. Kita VIP 1 lah. Gua tiba-tiba VIP 1 gimana ceritanya? Free VIP kah? Untuk gimana, coy? Gua juga nggak tahu. Penny explosion. Wah, meledak semua biji kau ya. Mamam, jebret. Oke, udah selesai ya. Jadi overall itu aja tuh gameplaynya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.